Ayah di penjara, anak putra Siregar mulai cari keberadaannya. Ayah mana? Khalid Siregar, putra dari bos PS Store, putra Siregar mempertanyakan keberadaan ayah kepada sang ibu, Septiah Yetri Opani. Bagaimana sang ibu menjelaskan hal tersebut pada anaknya yang masih kecil itu? Seperti yang diketahui, putra Siregar saat ini sedang ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Putra Siregar diduga melakukan pengeroyokan bersama Rico Valentino. Sudah hampir satu minggu semenjak putra Siregar mendekam di penjara sebagai tersangka, sang istri Septia Yeri Opani kerap bagikan momen-momen kerinduannya kepada sang suami. Ditinggal putra Siregar, Septia Yeri Opani harus mengurus anak-anaknya sendiri, termasuk ketika anak kedua putra Siregar dan Septia Yeri, Khalid Siregar mulai mempertanyakan keberadaan sang ayah. Videonya dibagikan oleh Septia Yetri Opani melalui instastory miliknya @septiasiregar pada Jumat 16 April 2022. Septia Yetri pun tidak menjawab pertanyaan sang anak. Bahkan Khalid Siregar bertanya sampai 3 kali. Tak kuasa, Septia Yetri pun hanya bisa terdiam dan mengalihkan pertanyaan sang anak. Septia Yetri mengunggah video tersebut dengan diiringi lagu Afif Gila berjudul Lahir, menggambarkan betapa dirinya sangat menyayangi ketiga anaknya dengan putra Siregar itu. Sasri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.